Kembali lagi di channel Ganto Batuk Channel. Dan video kali ini masih ngebahas tentang modifikasi motor, tapi kali ini modifikasi motor Jupiter MX punya teman saya. Dan sebelum kita lihat motornya, saya mau mengucapkan dulu terima kasih banyak kepada subscriber saya yang sudah subscribe channel saya, yang sudah menonton channel saya. Terima kasih banyak sudah menonton, sudah subscribe. Dan yang belum subscribe, mohon bantu subscribe channel saya ini. Di like, di komen, di share juga. Terima kasih banyak. Oke, kita langsung saja lihat motornya. So. Oke, ini dia motornya guys. Dan ini yang punyanya Mas Adi. Oke Mas Adi, kita langsung mulai review aja. Dari mana nih Mas Adi kira-kira? Kita bisa mulai dari atasnya dulu ya. Iya, siap. Apa aja yang udah saya ganti? Yang pertama dari ini, dari atas dia. Oh, ini saya ya? Menggunakan visor Batman. Visor Batman. Ini dari Malaysia. Wih, keren dong Malaysia, ya. Itu harganya sekitar 120.000 ya. Sangat terjangkau ya guys ya. Oke, nah, itu yang pertama. Terus yang kedua nih. Ini ada master rem, ya, tabung sama dudukan. Merek apa nih Mas Adi? Ini master rem dari Kitako. Oh, Kitako. Kena sekitar 500.000 lah harganya. Ini sama yang kirinya juga? Itu beda. Kalau oh, itu gunanya motor gede lah, CC 250. Ini keren ya guys ya. Terus mana lagi nih Mas Adi? Ini kan ada tabungnya ini bisa sendiri belinya. Tabungnya beda ini nih. Sama dudukan juga bisa. Mereknya juga sama? Beda. Kalau yang dudukan mereknya Rizoma, kalau yang untuk tabung ini mereknya Kitako juga sih. Kira-kira kisaran berapa duit nih harganya Mas Adi? Kalau yang tabung ini sekitar 70.000. Iya. Nah, kalau yang dudukan ini 125.000 lah. Wih, dudukannya dong 125. Iya. Asli Rizoma, so. Lihat guys, keren guys. Dan itu yang ketiga dan keempat. Sekarang mana lagi nih Mas Adi? Mungkin kita ke lampunya aja. Oke, ini. Ke lampunya dulu. Nah, lampunya ini saya bikin ke teman saya tuh. Ini punyanya PRZ Fortuner, punya mobil Fortuner. Gila, punya mobil ditempel di motor Mas Adi? Iya, benar. Soalnya kan dia udah LED itu lebih awet lah daripada yang lampu-lampu yang biasa. Cakep kan guys nih, lu lihat nih guys. Nah, untuk total pemasangan itu sendiri sekitar 1,6 lah, udah jadi. Widih, 1,6 guys. Tapi kalau hasilnya kayak gini sih nggak apa-apa, keren. Terus, mana lagi Mas Adi? Terus kita bisa ke bawah lah, di sektor jari-jari. Oke. Okay. Ini jari-jari pakai apa Mas Adi? Saya pakai merek Takasago Excel. Mahal Mas Adi? Sekitar 700.000 lah. 700.000 sebelah doang? Iya, satu doang, satu velg. Wih, 700.000 tapi bagus nih guys, kayaknya anti karat nih. Kita cek ada karatnya nggak? Kalau nggak ada berarti beneran mahal guys. Terus untuk tromolnya itu merek apa Mas Adi? Ini tromol ori Yamaha MX yang lama. Sama jari-jari kita pakai punya TDR. Wih, cakep nih. Berapa kira-kira harganya nih sama tromolnya? Itu sekitar berapa ya lupa? Sekitar 400.000 lah satu set. Wih, cakep tapi guys, meskipun mahal tapi hasilnya bagus, sangat memuaskan di motor kita. Nah, ini untuk peleknya pakai apa tadi? Tadi kan pelek udah. Oh, ini peleknya Takasago. Oh, Excel Asia ya. Nah. Warna black ini ya? Iya, warna black. Black.
Terus kita kemana lagi nih Mas Adi? Ini aja, piringan. Piringan Cakram. Oh ini piringannya guys. Ini piringan Cakram apa nih? Saya pakai punya TDR juga. Oh ini merek TDR. TDR full floating. Ini gede banget ukuran ya? Iya, sekitar 300 mili lah. Cakep, 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 cakep. Berapa harganya kayak gini? Untuk harga sekitar 900.000. Wih, kalian dengar sendiri tuh harganya guys. Kalian harus berani bermodal kalau kalian pengen motornya ganteng kayak motor Mas Adi ini guys. Kita pindah ke belakang. Oke, kita pindah ke belakang Mas. Oke, belakang mana Mas Adi ini? Jari-jari dulu ya. Oke, jari-jari nih. Yang belakang sama pakai punya Takasago. Ini peleknya Takasago ya? Iya, cuma beda warna doang. Warna titanium. Ini titanium warnanya Mas Adi? Iya. Sih ya warnanya ya. Kalau kalian bisa lihat langsung nih, beneran cakep banget guys, bener warnanya. Gue juga baru tahu nih warna titanium kayak gini. Kayak silver sih di kamera, tapi iya, aslinya tapi bukan silver. Iya, iya, iya. Untuk trombolnya nih? Trombol kita pakai punya VND. Mahal Mas Adi ini ya? Sekitar 350. 350 sama jari-jari 100.000, itu nih jari-jari ori yang barang. Ini harganya sama yang 700, depan ya? Ya sama. Oh, iya. Terus untuk cakramnya nih nggak diganti? Nggak, masih standar. Oh. Ke gear aja mungkin. Oh, gear ini yang belakang? Gear, gear depan belakang sama rantai itu satu set. Oh, satu set. Punyanya Triple S. Kalian dengar tuh guys, mereknya aja udah merek-merek ternama kayaknya itu Triple S. Ini ukurannya Mas Adi apal nih? Apa? Ukuran gearnya? Gearnya apal? Yang depan berapa yang depan? Yang depan 15. Yang depan 15. Iya. Yang belakang tuh 39. Oh, yang belakang 39 kurang ya. Berarti ini lebih kecil dari bawaannya ya? Lebih gede. Oh, lebih gede. Bawaannya gede. Berarti lebih ngajol dikit dong. Iya. Iya, iya, iya. Ya. Terus apalagi yang tadi nih? Terus kita ke ini aja. Step ini ya? Ya. Oh, ini udah diganti nih ya? Udah. Saya bikin underbun, soalnya kalau buat belok biar nggak kena full step gitu. Oh iya iya, biar kayak rosi-rosi gitu. Iya. Ya ini saya punya pakai R15 yang lama. R15 yang lama ini kanan kiri? Iya, kanan kiri satu set. Oh iya, harganya berapa kira-kira? Sekitar 800.000. Wih, kalian dengar harganya guys, bener-bener kita harus ngeluarin budget yang tidak sedikit lah kalau kalian pengen motornya kayak Mas Adi ini. Asli ini motor ganteng banget kalau menurut gua ini. Terus ini shocknya udah diganti juga ya Mas Adi? Ya, shock breaker sudah diganti. Itu punyanya Kitako. Ini punya Kitako. Ya, Kitako yang single click. Jadi bisa disetting hard sama softnya. Wih, berarti bisa empuk, bisa keras ya? Ya, bisa empuk, bisa keras. Wih, cakep nih baru ini. Harganya berapa ini? Harga sekitar 1 jutaan lah. Lumayan sih harganya ya. Yeah. Tapi juga bisa disetting empuk dan enggak empuknya. Iya, yeah. Terus ini bannya belum. Oh iya, ban. Ini bannya merek YRC. Oh iya nih, YRC Pasti Pro. Dan ukurannya ini 90-80. Ukurannya. Nah, ini dia. 90/80 ring 17. Sama yang belak yang depan juga ya? Sama. Yang depan pakai 90/80? Iya, sama. Berarti depan belakang ukurannya sama, guys. Ringnya 17 semua sama. Saya penasaran nih yang bagian knalpotnya ini merek apa sih knalpot ya? Knalpot. Untuk knalpot saya pakai punyanya ABC, ABC RRT. Tapi mereknya enggak ada sini ya? Enggak ada. Ini satu pabrik sama airline. Ini satu pabrik sama airline. Mahal berarti kalau satu pabrik sama airline ya? Harganya sekitar 1,5. 1,5 guys harganya guys. Kalau punya gue 350.000. Hadir reviewnya guys. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian. Dan jika kalian suka dengan video ini, di like. Jika ada pertanyaan, di komen. Dan
saya mohon subscribe channel saya ini biar saya lebih semangat lagi bikin konten-konten berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.